realita dan idealisme seringkali memang tak sejalan. Hidup ini memang menarik karena kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan sampai padam mimpi-mimpi itu, bagaimanapun terjangan realita yang menimpa. Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, terus mengejar. Ada aksi, pasti ada reaksi. Ada perbuatan, pasti ada balasan. Ada menemukan, ada kehilangan. Tiada kehilangan, tiada pula menemukan. Di zaman sekarang, manusia melangkah lebih cepat, menjelajah lebih jauh, melihat lebih banyak, mengenal lebih luas, bermimpi lebih tinggi, dan terus lebih tinggi lagi. Orang bilang, kenikmatan perjalanan berbanding terbalik dengan kecepatan berjalan. Pemandangan indah justru terlihat ketika kita melambatkan langkah, berhenti sejenak. Jumpaan dan perpisahan, kegembiraan dan penderitaan, semua adalah anugerah. Dari titik nol kita berangkat, kepada titik nol kita kembali.